Dari sausnya sama ya, sama-sama dari produk masing-masing. Ini udang keju ya? Halo guys, balik lagi di channel Jenny Vlog. Jadi di video kali ini kita mau ke tempat yang belum pernah kita coba karena baru muncul di kota Jogja ya. Okay. Itu Bismi. Wow. Ya, jadi kita lagi ada di Bismi, guys. Kita udah pesan beberapa menunya yang ya kira-kira ada di sini dan di Mega. Coba juga penasaran. Mie-nya tuh kira-kira rasanya kayak gimana? Tapi sayangnya aku nggak pedes-pedes banget. Karena ya baru kick apa sih? Karena aku baru aja habis apa? Habis sih. Sebenarnya kalau pedes itu lebih ke yang ininya, guys. Sebelum aku pilek apa radang. Kalau yang pedes itu gara-gara yang kemarin apa BAB itu. Gak boleh minum es dulu. Besok luar lagi, guys. Ya jangan gitu, orang baru sembuh. Es nah. Itu tidak menyebabkan pilek kecuali es itu mengandung gula, mengandung bakteri. Iya enggak sih? Wah. Suruh pindah. Kita enggak ngeh loh sama nomornya tuh. Ya sudahlah. Udah berpuluh-puluh kali ke Migacoan. Aku duluan tuh ya. Enggak apa-apa. Ya nyoba aja, coba nanti gantian. Gantian guys, soalnya mejanya kita dapetnya yang kecil ternyata. Enggak apa-apa, udah kamu aja. Ini aku cabai satu aja dulu, guys. Ini lebih tebel, lebih keras. Maksudnya lebih keras, guys. Cuma di sini bedanya ada ini selada. Selada daun bawang. Cuma ini satu cabai aja udah pedes ya? Iya tau, untung aku gak lebih tadi. Wow, terang ya di sini ya. Menurutmu tadi gimana yang rasanya yang? Rasanya mantap. Ya baru makan gitu udah kesannya kayak lagi makan di ya. Cuman dia kayak lebih gede-gede gitu. Hampir sama tapi tetap beda sih. Ada kotak-kotak apa bang kotaknya juga ya? Sama. Cuman ini lebih ke ijo-ijonya tuh loh. Iya. Ada seladanya pahit nggak? Nggak. Pahit itu ada sesuatunya berarti. Tapi nggak pedes banget sih.
Di sini bisa request KB-nya sih. Aman lah ya. Tekstur mie-nya hampir sama sih kayak jigae. Kayaknya ada yang mie putih juga, cuman karena biasanya lebih sering pesen kalau jigae lebih sering pesen yang coklat ya. Kalau coklat tuh goyang. Nah, ciri khas rasanya kayaknya beda sih. Gimana ya? Menurut gue ketiplok sama apa ada bedanya? Ada bedanya. Loh, hampir nyerempet gitu lah. Gimana ya jelasinnya ya? Kalau menurut aku kids friendly sih, karena apa? Karena dia tuh gak cuma mie aja gitu loh. Jadi ada nasi, ada gelato, okay. Ada sushi. Dia kayak restoran gitu ya? Ada Rice ball sambal matah. Chicken ya? Iya. Nasi. Iya gini ya. Baseball. Pakai keju. Takutnya kenyang guys. Dari sausnya sama ya, sama-sama dari produk masing-masing. Dan sausnya sama-sama saus Bangkok. Juga sih. Enggak. Tahu ya kenapa ya kok enggak bisa sama ya? Kenapa saus Bangkok namanya gitu loh? Rasa. Iya rasanya kan saus Bangkok tuh kayak ada manis-manisnya gitu. Nih, ini udang keju ya. Oke. Kalau di dalam dia itu coba kayak tepungnya tepung panir. Taruh ah. Tepung roti. Ini tepung roti bukan ya? Ini tepung roti kali yang versi polosan. Enak. Isinya juga keju kan? Next aku mau coba yang sushi. Ada sushi loh. Sushi juga pakai salad. Selada. Dia salad juga. Gak ada salad sayurnya juga. Aku dari belakang layar aja ya guys ya. Aku mau nyobain nasinya. Gimana sushinya? Baru. Sushi luarnya sama kayak yang di itu, ini apa namanya, ini apa, udang keju ya. Apa tepung baluran luarnya tuh. Aku lihat dalamnya makanya aku gigit setengah. Ini daging apa ya? Chicken. Oh chicken. Iya enggak? Gelatonya? Oh ya. Kamu sana ambil. Kamu ambil es krim dulu ya guys ya, Jio. Eh, apa? Jio.
dark choco sama salted caramel. Oke. Perpaduan yang hakiki. Oke. Jadi kalau misalnya pengen ke Wismi lagi nggak mau makan mie, cari aja gelatonya, nasinya, susinya gitu. Es tehnya. Enak banget ya, yang gede yang campur. Ngeliatin cewek tergoda. Ngeliatin es teh tergoda. Biasanya aku kalau lagi kepengen seger-seger gitu kan langsung beli gitu. Terus akhirnya udah. Ini aku dari kemarin selalu ngomongin terus, berarti belum ter... Gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah. Terus ya. Aja. Soalnya aku abis ini mau gigi. Iya. Es dulu makanya, nanti gak boleh. Ternyata sebelum di ini gak boleh minum makan. Udah guys, masih nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye. Bye.